Waduh, sudah matang. Hadap sini, Nok. Foto bareng ayam kemrecet, Nok. Wah, emangan sudah matang semuanya ayam kemrecetnya. Mas Yuda, Mbak Intan, Devi. Nah, Eti, yuk makan yuk. Yuk makan dulu yuk. Mbak Intan baru pulang sekolah. Wah, Udik. Pulang sih mau. Kau pulang sih mau. Tangan kanan, tangan kanan. Aduh, rame mau makan rame. Gulune ngongkot, jadi pangan gulune nyong. Gulune nyong. Gulune nyong. Jadi pangan lah gulune lah. Gulu mah. Cicipi dulu, doyan enggak? Cici. Berdoa dulu Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa no, berdoa. Keplarap. Puas keplarap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Iya kamunya kejelatan mbak enak. Bumbunya enak, enggak bumbunya. Pedes ora? Agak pedes. Pedes deh. Iya kan gak dicabe. Iya kecap, kecap, kecap. Memang tadi waktu nyicipin agak pedes sih nok ya, memang enak ya. Ini bumbunya kan. Aku banyak loh. Gue buri, amis tuku. Mantap itu yang namanya ayam kemrecet. Ada timun juga sama sambel. Iya, benar. Dapat pedes kan, yuk mari makan. Ya Allah, gimana Nok? Gimana Dep resep ayam kemrecet? Enak. Waduh, di enak sih, Kang. Enak, cuma rada pedes sedikit, Kang. Kebanyakan cabai merahnya berarti Nok ya. Coba Bentan, pedes nggak Bentan? Sampai sikut-sikutan gitu makanya. Ayam berak kecut. Benar sih? Benar. Tuh. Ayam. Jadi kayak ada serundengnya gitu loh ya. Betul. Ini memang Pak. Kalau ini dikasih kecap. Waduh, kalau Dewi tambah kecap dikit noh. Biar pedes. Ini ngomong. Ya ngomong apa-apa lah. Gimana, Dep? Enggak. Terus ada isi ya. Kira kok sini, Pak. Ini enggak. Enggak lah. Mas Yuda, lehernya pedes sama enggak lehernya? Rasanya manis. Oh manis. Kayak aku. Kata Bintan manis kayak aku. Bintan kayak Uya. Asin. Tuh Mbak Dewi makannya tangannya sampai numbluk-numbluk Mbak Intan itu. No. Jadi selamat siang seluruh penonton di Indonesia di luar negeri. Siang hari ini kita bikinnya menu resep ayam kemrecet. Ayam kemrecet, ayam apa? Mbrojos. Pedes ternyata ya, resep dari temannya Nok Eti. Masalah berhasil atau tidaknya mohon maaf karena ini baru pertama kali dicoba Nok. Nanti silakan komentar barangkali ada yang pernah nyoba resep ini. Oh, ayam kemrecet bikin keringet ya Tana. Kata Minta ayam kemrecet bikin berkeringet. Nok Eti sudah mulai bergemrojos. Alias berkeringat. Jadi boleh aja nanti ayamnya diganti ya sama ayam kampung. Itu lebih sama sih ya kan? Mungkin aku lebih selera. Lebih apa sih? Nah, kalau ayam kampung lebih keset ya itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya malah icip-icip aja kemeringat dong. Kemeringat Bentan. Yes. Itu air. Kok 24 jam nggak boleh minum? Oh 24 jam nggak boleh minum Royal. Ayam kemrecet bikin keringet. Enaknya gimana, Mbak Intan? Enaknya, Mbak Intan? Oh, gitu, Mbak Intan. Ini. Ya,
kebo kali. Kebo. Kenapa, Mas? Kayak kebo, Pak. Oh, gitu. Kamu enaknya gimana, Mas? Enak ya? Mbek gitu. Kuruk-kuruk. Ayam. Itu suara ayam, oh. Ayam dimakan ayam. Yang paling pertama habis itu Devi tuh. Lihat tuh. Nasinya lagi, Dep. Mbak Intan juga tinggal sedikit lagi tuh. Mantap. Pedes. Barangkali ada penonton yang punya resep-resep yang belum pernah Noe ditampilin di video channel Kang Handrian, ya. Insya Allah nanti bisa dicoba. Gagal apa enggaknya itu urusan belakangan. Yang paling request dulu itu sering itu masak genjer, masak genjer, tapi ternyata di sini enggak ada genjer, ya, Noe. Di Brebes, ya. Bukan eceng gondok ya, beda ya, Nok ya. Genjer ya, Nok ya. Nah, itu udah habis tuh bersih. Mantap. Kucucak udah. Salam enak-enak. Hmm. Suapan terakhir. Enak. Mbak Intan tuh. Yes. Berkeringat, Mbak Intan? Iya. Tapi enak ya, Mbak ya. Langsung keringatan. Makanya kan ini namanya ayam kompresat yang tadinya dingin jadi panas. Pedasnya itu dari jahe dan cabai merahnya, Nok ya. Ada rasa jahe-jahenya itu. Alhamdulillah. Suapan terakhir. Waduh, Mbak Dewi itu suapan terakhir. Enak. Ingin dong. Mbak Intan tuh suapan terakhir. Iya, enggak pedes, Nok, enggak. Kalau istikoni, iya. Bukan. Oh, bukan diserapan terakhir. Aduh, no, itu sampai usapnya kerudung. Kemarin kita itu sampai ke tangan-tangan, kan? Lihat kan. Dewi, sopan terakhir, tapi masih ada lagi deh bawahnya, Dewi. Tempe. Oh, tempe. Tuh sudah pada kenyang, sudah pada berkeringat semuanya. Ah, ini baru mainan sopan terakhir, mainan. Pakai makan siangnya. Ayam rekecet bikin keringet. Kemeringet. Karena kita makannya di dapur jadi kemeringet. Ini dapurnya sebelah ya, Kang. Panas langsung ya. Tuh. Panas. Anak-anak pada doyan ya, Kang ya. Alhamdulillah. Sepuri ini masakan coba-coba, Kang. Berarti resepnya berhasil ya. Kurang sempurna ya, Kang ya. Kurang sempurnanya gimana? Beda di ayam. Oh, enggak apa-apa itu. Jadi saya akan tanyakan keberhasilan menu ini pada anak-anak ini, terutama pertama sama Devi, Dev. 100. Oh, 100 deh, berhasil berarti, Dep. Mantap. Itu jujur ya, Dep ya? Mas Yuda jujur nilai berapa nilai? Ser. 100. Oh, sama ya ternyata. Mbak Intan jujur? 100. Karena apa, Mbak Intan? Enak banget. Oh. Terus bikin keringet. Keringet. Keringet masa kemeringet. Keringet. Ya Allah, sumuk, enak, nikmat. Berhasil enggak anak-anak? Samyang. Oke, samyang. Samyang. Ya, kita udah selesai masak, udah selesai makan, kita waktunya nyuci piring. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Handri bersama Nok Eti, Mbak Intan, Mbak Devi dan Mas Yuda. Jangan lupa like, subscribe, komen dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas apa dong? Bapak. Oh iya, Bapak. Bapak. Hadirnya ada di belakang. Mana? Belum. You know, sekarang saatnya saya diambilin itu Nok nasi, Nok. Saya juga pengen makan, Nok, ya. Kenapa saya makannya terakhir? Karena biar bisa nge-review makanan secara detail, Nok ya. Oke. Saya akan makan dulu. Jadi ini, Nok, yang bikin pedes ininya nih. Apa sih, Kang? Yang ampas-ampasnya, tapi nikmat banget, Bener. Mas Udo. Makan dulu. Kalau saya pedes, Mas Udo, aku makan dulu. Kang Adi, tanduk lagi. Anak-anak sudah makan terus, Nok. Mantap. Ini Mas Yuda masih nitili terus dari tadi. Enak, Mas? Enak? Dia kalau ngerasa enak, Kang, kayak gitu kalau makan, nggak mau berhenti. Rasanya gimana, Mas Yuda? Enak. Enak. Jadi meskipun bukan dari ayam kampung, tapi... Amo apa enggak? Amo lo. Amo kan. Tadi kan diungkep dulu ya, Kang ya, pakai bumbu yang tadi ya. Sama lah nilainya, 100 kayak anak-anak. Makasih. Wow, naduk lagi kan Andri.
jadi labil. Habisin ayamnya. Selamat mencoba, ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.